bisa kami ke Fatma saat rencana. Hari ini kita akan masuk ke Museum Al-Quran. Yeay! Museum ini mempunyai tujuan untuk menampilkan Islam sebagai pemersatu bangsa dari berbagai etnik di Indonesia dengan menampilkan ajaran budaya Islam Indonesia yang berkualitas dan kreatif dalam upaya untuk menetapkan jati diri bangsa. Menampilkan wajah Indonesia yang mempunyai penduduk Muslim sebesar di dunia dalam percaturan internasional melalui kajian sejarah perkembangan ajaran Islam dan implementasinya dalam seni dan budaya, menyampaikan makna yang lebih mendalam tentang ajaran Islam dan karakter kebudayaannya yang bersifat terbuka, otentik, toleran, progresif, dan kosmopolitan, dan sebagai pemicu pengkajian ajaran dan kebudayaan Islam secara khususnya di Indonesia dan umumnya di Asia Tenggara. Karya-karya unggulan para ulama dan intelektual Muslim Nusantara sejak abad ke-17 sampai ke-20 yang bernilai historis dapat disaksikan di sini. Warisan budaya berupa mushaf, manuskrip Al-Quran, arsitektur seni rupa Islami yang memiliki keindahan seni juga tersimpan. Bait Al-Quran dan Muslim Istiqlal memang menghadirkan pesona untuk dirindukan. Di mana peran kecil? Itu, sini. Eh, jangan naik. Ruang pamer Bait Al-Quran menghadirkan beragam seni mushaf dari dalam dan luar negeri, seperti mushaf Istiqlal yang menjadi primadona dalam Festival Istiqlal tahun 1995, mushaf Wonosobo yang merupakan terbesar hasil karya dua orang santri asal pondok pesantren Al-Syariah Wonosobo, Jawa Tengah. Mushaf Sundawi yang menampilkan iluminasi ragam hias khas Jawa Barat dan mushaf Malaysia yang menampilkan ragam hias khas Malaysia. We'll be right back.
Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Love your power. Love your rainbow.